¡Aguas, aguas! ¡Aguas! Tujuan dilakukannya geostri ini nanti ini akan diketahui struktur di bawah permukaannya, Bang. Hop. Kita ini ada tim konsultan yang didampingi oleh pihak PUPR yang akan melakukan pengambilan sampel tanah ya. Ini mereka sedang mengeluarkan peralatan ya bosku. Jadi ini namanya alat geolistrik. Let's go. Thank you.
operator itu alat sudah terlihat dalam cara geolistrik ya, kedalaman retaknya tanahnya, retak tanah, patahannya itu pak. Oh iya. Jadi pak mau nanya pak, ya, ini ya, tujuannya ini untuk apa ini kira-kira ya? Jadi kalau secara sertifikasi saya nggak bisa jelaskan, kita kan konsultan pak. Iya betul. Nanti langsung aja nanti ke Pak Heri-nya aja. Oh gitu. Nah, karena nggak ranah saya juga kan. Oh iya iya. Nanti kata nanti biar Pak Heri yang menjelaskan. Oh, nanti gitu, biar beliau, ya, tanya sama beliau aja nanti. Oh gini ya, bapak ini ya. Ah, ya. Bang, mau nanya ini bang. Ini tujuan dilakukan geolistrik ini apa nih bang ya kira-kira bang? Jadi tujuan dilakukannya geolistrik ini nanti ini akan diketahui struktur di bawah permukaannya bang. Uh-uh. Nah, dari situ nanti kan ini contohnya nanti kalau di, orang geoteknik dikorelasikan dengan data geolistrik untuk nanti dibangun ini jalan. Nah, gimana struktur bawah permukaan? Apakah ada bidang gelincir? Nah, jadi bidang gelincir itu seperti contoh yang akan adanya patahan seperti itu bang. Oh gitu ya. Nah, jadi ditengok dia di kedalaman berapa nanti kira-kira ada unsur patahannya. Iya iya bang. Okay, bang. Apakah dibangun seperti ini nanti terjadi masih terjadi patahan atau tidak gitu bang? Iya betul bang. Seperti itulah. Ya gini bang. Kan banyak juga nih publik ini bertanya-tanya. Ini kan batu Jomba ini kan sudah sangat lama bang rusak kan. Ya. Jadi mungkin inilah peran salah satu pemerintah untuk melakukan penelitian gitu bang ya. Iya benar. Jadi semoga dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh tim konsultan dan juga tim geologi, semoga batu Jomba ini bisa lebih baik ke depannya gitu bang. Amin. Ya. Oke, oke. Itulah harapan kita bang. Makanya pemerintah juga meminta kami untuk melakukan survei ke sini bang. Oh ya, oke. Guna untuk agar jalan ini baik. Ya betul bang, nah. Oke bang, ya. Ya terima kasih banyak bang ya. Oke bang, terima ya, kasih bang. Oke bang ya. Allah, Allah, awas awas, awas. Asapnya tebalnya. Jalan sudah mulus padahal loh. Akhirnya ditarik ya bosku, kan tren kuning ini. Oh, lepas. Lepas, lepas.
licin. Mungkin para Pak Bos ada yang tahu fungsi dari geolistrik ini apa ya? Nanti jika ada yang tahu, klik di kolom komentar supaya banyak yang lebih tahu ya. Cuma saya juga kurang paham apa fungsi dari geolistrik ini, Bosku. Yang
aman. Bukan bang, ini untuk biar semua publik tahu kan gitu, bukan sekedar konten bang. Yeah.
paralo ang igok kung ito mo na. Maro at temptation, di ba? Ang gusto nang dapat po siya wati ba ang sa iyo pulit na ito mo. Do, tingnan na nun na. 133, yan mo lang. Garis. 133. Ini 9.4. Ya. Ini 2.4. Oh, 2.4. Garisnya. Ya, garis kiri. Ya. 2.4. Selebar itu be. Tadi 28 udah tadi ya? Udah. 39 ya? Iya. Benar tuh terlebar kamu. Monitor bang Indra. Ah, punya kami udah pasang patok semua bang. Iya iya. Oke okay, siap. Bentar ya, tunggu dulu ya. Kami apa ya? Dua tujuh tujuh, dua tujuh kemana? 277 kemana? 277? Iya, 277, 27 kemana? 2 kemana? Jadi begitulah secara teknisnya ya. Untuk lebih ahlinya kita gak paham juga bosku, karena saya pun baru melihat ada seperti ini ya.
Thank you.